karangan tertentu kemudian diambil oleh orang lain dan diubah satu perkataan. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang menukilkan mengatakan ini adalah kenyataan Albert Einstein. Tetapi tidak mengapa. Kalau kita nak kata Albert Einstein ya pun, apa buktinya? Tidak pun apa buktinya. Asalkan benda tu benda baik, kita nak ingat. Boleh? Boleh. Jadi siapa dia? Wallahu a'lam. Ada yang kata anonymous, tak tahu siapa. Ada yang mengatakan asalnya bukannya creativity is intelligence having fun, tetapi imagination is intelligence having fun. Jadi contoh macam kata mula-mula saya tulis dalam artikel. Kemudian puan nama apa? Puan Faizah baca ataupun terbaca.